وعرج به على معارج الكمال إلى السماوات العلى ليريه من آياته الكبرى إلى سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث معلما ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang ulun muliakan, ulun hormati para alim-alim ulama, guru-guru agama, al-ustaz wal ustazah yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat ulun. Yang ulun hormati dan muliakan tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panitia pelaksana acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur mengucap alhamdulillahirabbil alamin dengan kita berada di majlis peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita telah bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an insyaallah yang mendengar dan yang membacanya sama-sama akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu ayat, satu huruf daripada Al-Qur'an akan aku balas dengan 10 pahala. Satu huruf ayat Al-Qur'an itu bukannya alif lam mim. Itu 3 huruf ujar Rasulullah. Satu huruf itu alif, ba, ta. Nah, itu satu huruf. Satu kita membaca ayat Al-Qur'an itu dibalas dengan 10. Nang dibaca pengajian kita tadi, dalil bahwasanya Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan, kemudian diangkat, di Mi'rajkan, sudah dibaca oleh pengajian kita tadi. Berapa huruf yang kita dengarkan, berapa huruf yang beliau baca. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua yang hadir mendengarkannya, yang hadir mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj ini. Man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar Al-Qur'an dan kawa pula mengajarkannya. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangi rumah-rumah kamu dengan membaca Al-Qur'an. Memang kada belajar, kada kawa membaca Qur'an di rumah.
mengupahakan taruh sekarang ya kan. Nah kematian mengupahakan bayar betunggu bayar namun bisa baca baca sarumahan abah meninggal habis anak cucu pengajian pada taat dengan berkah Al-Quran satu huruf tadi dibalas dengan 10. Alhamdulillah pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kita berkumpul mau hadir mau melaksanakan acara peringatan seperti ini kita telah bersama-sama bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kejadian Isra wal Mi'rajnya pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah dialami oleh manusia siapapun. Kita telah mengamalkan perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Alhamdulillah. Man nasiya salatu 'alayya faqad akhtha tariqal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kelupaan ada ingat bersalawat kepadaku maka sungguh tersalah menuju jalan surga. Bu, berapa buting gua jalan di akhirat? Udah menakoni babinya, dorong nggak tadi melihat, tahunya buringan. Namun lelakian ditakoni orang melihat aja. Ulun ni tak ajar sandar, sekalinya kan bisa sandaran, untungnya tetap tidak minta. Baik kapan? Bisa sandar, kebinian nyaman, ya bisa sandar ke belakangan kawan melihat dia, sejang bakut tuan lah. Bu, berapa jalan bu di akhirat bu? Nah, amun inya jalannya tu bu eta salah, tersimpang kasugalah kamu. Jalan ada dua menuju surga dan neraka. Ujar Rasulullah apabila lupa bersalawat kepadaku sungguh tersalah menuju jalan surga. Alhamdulillah. Selain nang sunat-sunatnya, nang wajibnya kita mengerjakan membaca salawat itu kurang lebih 9 kali ya kan. Wajib yang membaca salawat itu 9 kali sehari semalaman hitung ya. Subuh sekali. Maghrib isya 2 kali 2 kali 5. Zuhur asar 2 kali 2 kali 4 sembih. At-tahiyatul seterusnya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Tinggal salawat itu sah tak ada? Nah, ada sah di sini sembahyang. Jadi wajib kita membaca salawat itu ketika tahayat baik awal baik akhir. Cucu amat inya kada ingat bersalawat berarti kada sembah. Ada sembah yang inti daripada peringatan maulid adalah pelaksanaan apa? Kewajiban yang kita terima oleh baginda Nabi dan kepada kita umatnya. Habiskah? Sampai intinya ada. Jam 9 hari. Nah, ada ingat bersalawat berarti kada sing sembahyangan. Cucuk baik ujar Rasulullah kada tetamu, kada ingat jalan menuju surga. Mudah-mudahan dengan kita hadir berkumpul di sini bersalawat menambah-nambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pula menambah keyakinan kita, menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedangkah ya tadi turun benarnya kalawasan orang bersandar tak terlantang.
Isra bahasa Arab, Mi'raj bahasa Arab. Dalil-dalilnya sudah kita dengarkan bersama tadi. Bahasa Indonesianya Isra di jalan Ka'bah. Bahasa Inggrisnya siapa yang tahu? Ya, nah, masa sekolah kan tahunya. Ada rugi kalau kita biasa anak sekolahan. Ulun kada tahu. Ulun kada tahu bahasa Inggris kada bisa. Biar tahunya kada kawa membaca bisa ulun. Nah, tapuntal urang bejar. Ya kah? Ujar guru bahar itu anu tulisannya tuh mandustai lawan bacaannya. Ujar ada tulisannya kayak ini bacaannya kayak itu ya kan. Nah, namun bahasa Arab jakanya yaskurun, tetap yaskurun. Kamu bacaannya rakawan yang mendustakan, coba kan dustakan katulahan, badok, badok. Disalahkan bacaannya. Jangan baris di atas juga ya baris. Dijalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sebelum dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berbaring-baring di dalam Masjidil Haram di Hijr Ismail. Nah, ini perlu gambar ya Hijr Ismail ini. Nah, dia kan Hijr Ismail namanya. Hijr Ismail. Ini minjem ngurulah. Ini kena mengira kamu betulah. Ada yang ini kena berkilok-kilok. Sebab bayang masih dulu. Nah, akhirnya kelak segi empat. Nah, Hijr Ismail di mana? Di dalam Masjidil Haram di samping Baitullah, dan Hijr Ismail ini adalah termasuk bangunan daripada Baitullah. Barang siapa sholat di dalamnya itu sama dengan sholatnya di dalam Baitullah. Di sini rukun Yamani. Nih, Bu. Ini Baitullah nah. Lihat ya, Bu. Tinggi wae Baitullah tuh kayak rumah kita, jangan kayak ini. Ini tadi jejak namanya ini. Ini tinggi, luas. Nah, jadi di sudut di samping ulun ini, di kiri ulun ini sudutnya ini di sini rukun Yamani Umar bin yang ketujuh benar Bu Ai Mahar ini. Apa tapi yang Mahar? Marabah. Abrabut marabah namanya bukan kamu. Nah, tak bebungas dia kena buliknya. Dasar bebungas. Dibanyakinnya bubur pas datang mah. Ya kan? Apa bebungas saja orangnya arami main mau mencium. Bebinian juga nama ciumnya. Anggap apa huruf? Tak apa huruf. Laki mencium bebinian. Anggap bebinian mah laki yang mencium. Ya kan? Masing-masing aja. Bebungas aja. Nah, ini yang besar. Kehendak niatnya. Ya kan? Apa yang diniatakannya? Dibanyakinnya tadi memakai wardah kan beginian tahu lah wardah make upnya dah. Nah, di sudut kiri sebelah ulun, sudut sebelah kanan ulun, nah disinilah Hajar Aswad beandak. Di bawah wahai Hajar Aswad tuh bintangannya amun pian berdiri gurulah palingan di kas pusat pian lah. Nah, makanya apabila orang berabot hendak masuk mencium Hajar Aswad, apabilanya kawak memasukkan kepalanya ke dalam lubangnya itu hilang. Nah, kelihatan bak rumpun ke orang aja, orang mah hendak mengerumbungi. Apabila kita kawak keluar bisa mengayakan kepala orang mah lempuk keluar. Ya kan? Apa aja kita di dalam situ. Ulun alhamdulillah sering lawasan sebulanan enggak sing dapat tanah. Hajar Aswad pas sudah hendak balik malam terakhir awak wadah malam kedua jam 1 malam turun, ya Allah sebulanan sudah ulun hendak benar ke situ kada kawa, kada ada daya upaya lagi, kada ada lagi akal ulunnya hendak ke situ, bermacam-macam cara sudah mahadang yang supaya laskar maamanakan ke hakun aja berdiri di samping rukun Yamani itu 2 jam maantri, karena pas hendak sembahyang kan diamanakannya awas orang, ternyata bebaya surang maantri itu sampai azan diubarakannya pas malam itu terakhir ulun lah malam esok tawaf wada karpamanan ia berjuang dan malam itu masuk pertama dari sebelah sini lepas dulu karena awak sampai terhindar lagi, kedua masuk keluar lagi. Nah, ketiga masuk atau akhirnya orang yang keempat hendak masuk di mahadap jalan muka pintu Baitullah. Alhamdulillah, yang keempat berkat tawassul
dengan para aulia Allah dimudahkan. Nanaran sudah sampai kamu haranya anda kan kada tahu kisah ini masuk apa tutup jeruk itu ada rasanya dinding rata itu ulun kira kayak jauh kisah orang mau ngocok kajar aswat ya ulun kira kayak mau ngocok parmen dari dalam ada nama kayak bulat misalnya ngocok dikocok pergantian mau ngocok bakas Arab bakas orang Irak bakas orang Turki beli uran hampamanya ada imbah ulun masuk sekali rasa kadada penasaran keluar keluar tuh kada langsung memikirkan jalan hendak keluar sama sekali kada keluar dulu ulun lihat di muharam lawan mana batunya? Oh di dalam itu batu tuba mata-mata kayak mata kita ini kecilangan beberapa biji. Tapi kalau kita raba batu itu di dalam amban umpamanya amban memunum batu. Kalau kita hahar rata dengan amban itu, tetapi kelihatan mata-mata masuk pulang maka dua kali nah mencium mencium aja katanya kau dikucuk-kucuk. Abisnya dong kita limpah anak-anak batunya yang di dalam itu mencium. Ada cupang juga ya, orang Arab dulu bunyi kan cuk-cuk dia mencium. Nah kedua itulah ulun ditekan orang sudah rendah bila kita sudah kawa masuk itu ada kelihatan ditekin orang ya tadi kayak orang sujud dari lagi ulun di bawah imbah keluar nol kedua tadi nol Allahu Akbar minta tolong orang Arab sana Allahu Akbar jangan mau apa orang betul betul siap ya wali Allah mau ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulun pekujian juga Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan tahan ada janggut Arab. Arab hata anda mau ucup ya ada janggutnya. Nah, ini ada orang mahat di bawah. Lapas saya sudah. Malam Rabu, malam esok ya ulun tawaf wada. Di hati ulun ini sempat kereta boleh. Bisa datang sorangan bini ulun ke Indonesia. Bisa tertinggal di sini ulun. Di situlah hati ulun nih kehabis-habisan takut hanya berpegang dengan Allah aja lagi iya ulun mau berjiak ya Syekh Saman ya Syekh Saman ya Syekh Saman ya, ada lagi Allahu Akbar memanggil wali Allah pulang dimana kita Syekh Saman barang siapa memanggil nama Tuhan dalam kesusahan dunia dan akhirat insya Allah aku datang menolongnya. Yang ketiga ulun mau berjiak ya Syekh Saman dasar habis suara mau berjiak diam keluar naran hati takutan wah kuciak terus sampai nangka ampak param sekali ulun mapaling ke belakang di higa makam Ibrahim berapa jaraknya antara Hajar Aswad di sini dengan makam Ibrahim yang ada di situ kada merasa diangkat kada merasa diberi jalan sedangkan ulun di dalam situ sujud tak telongkok di belakang ulun ditikin orang nang kaya kena menyamak beliknya tuh subuh jam 8 itu ortiakan lawan bini di gedung menyamak tapi ini kan tahu juga aja belum padahal ditindihi urang selamat dengan berkat wali Allah subhanahu wa ta'ala menangis ulun merangkep makam Ibrahim disarikinya pulang oleh buhan Arab ruh apanya yang menangis di sini jauh hanya ulun keluar mencari baju jam-jam kehausan kekaringan dua cangkir ulun minumnya hanya secangkir. Nah, gua jadi di sini tadi apa Hajar Aswad di muka sebelah sini pintu Baitullah di sinilah Hijir Ismail. Nah, dari sudut sini ke sudut sini sebuahan itu Hijir Ismail tingginya bangunannya itu seukuran bulu ulun nina. Karena ulun berdiri di situ mencengangi ke dalam situ kawa melihat. Barang siapa sholat di dalam situ sama sholatnya di dalam Baitullah. Nabi berbaring-baring di situ, Nabi di tengah di sampingnya Sayyidina Hamzah di sampingnya lagi Sayyidina Ja'far. Paman dengan sepupu menggapit Nabi di tengah. Di atasnya tengah-tengah pas tengah-tengah Ka'bah itu ada namanya pancoran emas. Ada pulang boy kisah di pancoran emas ini. Ketika ulun menunggu maghrib di atas tingkatan 3, ribut. Nah, dari Masjidil Haram yang ribut, hujan sering mabatan. Kenapa di daerah sini terjadi seperti kerusuhan?
ricuh antara laskar dengan jemaah haji yang bermacam-macam dunia datangan. Jadi ulun bingung, apa ini? Sekalinya menghendak merabutakan banyu nang gugur di pancuran emas ini persis nang kaya timur. Masyarakat masuk, laskar menuncul. Kalah pian kada gampangan orang sedunia menyerbu hendak mengambil menanai banyu dari pancuran emas itu kada sanggup laskar menahan. Ya terjadi keributan sampai taduh hujan ya dibersihkan semuanya. Disitulah Nabi mula-mulanya berbaring, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur jam-jam. Nah, sumur jam-jam kada kawa lagi ulun bekisah. Ada tahu lagi ditutup sudah. Bahari disak kawa masuk. Dibawa ke sumur jam-jam itu, disitulah Rasulullah dioperasi dari kerongkongan ini sampai ke bawah pusat ini. Disucikan, ditambah kesucian yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhrun ala tuhrin, kesucian atas kesucian. Karena Rasulullah orangnya suci, orangnya sudah bersih. Orang sudah diangkat menjadi rasul, masa hatinya kotor. Ditambah kesucian atas kesucian. Dipenuhi dengan hikmah, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan hilim, dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan yakin. Siapa yang bisa menandingi kasih sayangnya Rasulullah, lemah lembutnya hati Rasulullah, siapa yang bisa menandingi? Karena Jibril yang memenuhi isi hati dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hilim. Bahkan malaikat Jibril sekalipun manawari, bu, ditawari bu, laki toh. Nah, akhirnya ditawari masalah itu, pak. Jar Jibril, wahai Rasulullah, ulun kada tahan melihat kaum pian yang durhaka, kaum pian yang kada mau percaya mengikut ajaran ini. Pian disakiti, pian dikaci maki, dihina, disambati bongol macam-macam, berbaakal gila. Nah, ulun angkat akanlah gunung Uhud nilah, ulun hampasakan biar situ hancur kaum adana ini. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan wahai Jibril alaihi salam, saat ini mereka ada yang tak mau mengakui ajaranku, menyakiti aku, mengganggu aku, mudah-mudahan anak atau generasinya, cucu-cucunya, anak-anaknya mau ada yang iman denganku dan Allah subhanahu wa ta'ala. Amun kita pang, jangankan Jibril nama nawarinya kah, ini Jibril malaikat membawa wahyu manawari. Ilmu yang dipenuhi di dalam diri Rasulullah, siapa ada yang menandingi keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku kata Rasulullah gudangnya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintu gudangnya ilmu tersebut. Bagaimana hebatnya para ulama-ulama zaman dahulu, zaman sekarang tetap tidak bisa mengalahkan keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya, ulama-ulama pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pewaris-pewaris itu? Adakah yang mewaris itu pun mama abah meninggal ada warisan anak beberapa orang? Awalah anak mewaris berataan, ada bagiannya, faraidnya, pembagiannya. Naran warisan, adanya kawas semua. Berbagi-bagi, ada kena nang mewaris rumah, ada nang mewaris tanah. Jadi macam-macam ulama, ada nang mewaris ilmunya di bidang ini hebat, ada nang mewaris ilmunya di bidang ini hebat. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya keyakinan, siapa yang bisa
apa menggoyahkan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dipenuhi oleh Jibril alaihi salam. Datang bubuhan kaum Quraisy menawari, wahai anak saudaraku, cukup sudah tongai kam neh lupandir dusta, sudah dah tongai, harus lagi kam mengajak kepada Tuhanmu, Tuhan nenek moyang kita aja sudah ikam handak napa garang tong bahasa kita aja dah yang handak tahta kah kami angkat ikam enggak jadi apa di kota Madinah. Ikan hendak harta nang kaya apa banyaknya, kami jadi akan kami bari. Hendak kebinian nang berapa banyak, nang bungas-bungas, pilih kami bari. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya bubuhan pian kawat maandak matahari, langit sekalian sama depanku, aku tetap tidak akan berlepas daripada amanah yang diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ilmu samawi, ketauhidan dan syariat yang diajarkan kepada umat. Itulah keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, keyakinan, sifat sidin, karena yang kawa menandinginya. Kita ni pang, kita ni mudah-mudahan sedikit-sedikit kawa mencontoh ilmu sidin, mudah-mudahan diwariskan kepada kita, kita ajari, kita ajarkan, kita tuntut supaya kita tahu jua, tarang-tarang jua lawan ilmu agama, tahu jua cara sembahyang yang baik, cara udu yang baik. Karena amun kada tahu ya tersalah, bila kada tahu ya kada tersalah. Ada kisah, berkisah dalam satu makna. Jam 9 tadi mulai, jam 9, 10 menit tanya. Kisah orang kada tahu buat. Jadi nyebak kawan berdua andak berniat mencuntan di rumah Pak Haji. Jadi kita ni pulang malam ini daftar tunggunya nah andak sasaran kita malingi rumah Pak Haji pula. Ujar nang kawan, ayo dah tulakan. Sampai ke rumah Pak Haji, berpancar, berbagi tugas mencari lorong, jalan mana yang nyaman kita lakukan pembubulan. Jalan seikung ikam lewat muka atau lewat samping. Ada mutar ke belakang, ada yang mutar ke muka. Nang apa nang di belakang ini, kada dapat kopiah Pak Haji, kada bawa naik, ketinggal kopiah Pak Haji sebuting di dadayan, nang lain sudah dibawa naik saja. Ujar nang maling nang di belakang nih, nang ini dulu rejeki nang nyata, ambilnya pasangnya. Imbah di pasangnya keputar, kalau nah, nang kawan di muka ini tadi keputar juga, tak dapat di samping rumah. Nang larang nang kawan di muka ini melihat Pak Haji bangun berdiri di tengah jalan, buka pasangnya juga. Pak Haji maksudnya, buka. Nang bokoknya Haji melihat kawan buka di sasahnya, sangkannya Pak Haji bangun sasahnya. Nang buka di bokoknya macam angin, di belakang menyasah, balaju. Nang di belakang balaju juga sama pada uyuh, sama pada talukup, bebe tepacol kupiah arau kawan. Kenapa? Kada tahu. Bina musti dah terdapat kupiah Pak Haji dipasang. Kawan malah kebetulan. Nah itu kisah orang kada tahu. Habis setelah itu ditutup kembali dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap dengan khatamun nubuwah di antara dua belikat sidin. Kemudian didatangkan pura. Nah ini siap-siap hendak berangkat buat. Hendak berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diambil oleh Jibril ke dalam surga. Sekalinya di dalam surga banyak kanar burang, rami-rami, begayaan, main petak umpat, ya kah, bermakan makanan di dalam surga. Ada seekor burang yang berdiam sedih, ada umpat beramian lawan kawan. Nah, apa jadi Jibril nasi itu?
Ditakuni Jibril, wahai burak, kenapa ikam di kena sedih? Bila kada gembira, malainnya gembira. Ulun wahai Jibril, melihat di dalam surga ini banyak banar naran yang bertuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam surga ini ada tulisan Allah dan Muhammad Rasulullah. Di dalam surga ini banyak banar Allah, Muhammad Rasulullah. Ulun rindu, ulun hendak banar melihat bertamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang bernama Muhammad yang di dalam surga banyak banar tertulis namanya. Nah, pas banar Jibril ni orang nenek nah hendak dibawa me apa Isra Nabi Muhammad nang merindukan sudah ada orangnya ditamuakan. Dibawa menjadi tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak ibu burak merindukan dengan Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan dengan ciri-ciri kita berkumpul di sini termasuk orang yang mencintai beliau dan merindukan beliau. Rindu ingin lagi ziarah ke makam beliau. Rindu ingin menjajak tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan diberi Allah rezeki yang luas kepada kita semua. Disihatkan badan, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan belum. Ya, sedang bersandar dulu. Nah. Urak merindukan Rasulullah. Kita apa merindukannya bagaimana caranya? Beramiramiankah kita kepada cinta, kepada rindu, maupluskah di Jawa? Ya kah, hanya berapa ratus matian oplosan, lagunya ada sudah, oplosan apa aja lagunya aja. Nah, sekarangnya ada sama oplosan. Beramirami kepada rindu kah lawan Rasulullah, kepada cinta kah lawan Rasulullah, nyawa dikorbankan demi kesenangan-kesenangan dunia. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil. Kemana berangkatnya, Bu? Ke Masjidil. Tapi di dalam perjalanan beberapa kali Rasulullah disuruh turun sholat 2 rakaat, kemudian naik lagi jalan, turun sholat lagi, naik lagi jalan, turun sholat lagi. Rasulullah harus tahu di mana-mana tempat sholat kecuali malaikat Jibril yang memadahkan, di sini kamu tadi sholatnya di Madian, di sini kamu sholatnya di Taibah, di mana nantinya kamu akan hijrah. Nah, dulu Taibah namanya, sekarang Madinah. Di sinilah kamu tadi sholatnya di Baitul Laham, di mana tempatnya Nabi Isa lahir. Di sini tadi kamu sembahyangnya 2 rakaat, di mana tempatnya pohon Nabi Musa berteduh dikejar oleh Fir'aun. Di sini kamu tadi sholatnya di Tursina, di Gunung Tursina, di mana Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis sampai ke Masjidil Aqsa, naik Rasulullah, tiba di tangga yang luar biasa indahnya. Pernah pang kita membayangkan bagaimana tangganya mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit ke-6 ada Nabi Musa, di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim, dan di langit di atas langit ke-7 ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di dalam riwayat Baitul Ma'mur itu kalau pian di dalam Baitul Ma'mur itu menggugurkan batu, pasti jatuhnya di atas Ka'bah pas pertintangannya. Setiap hari masuk berapa ribu malaikat ke dalamnya, itu banyak banget. Kalau pada salah 14.000 kan, ada bakal keluaran lagi, masuk terus tiap hari. Nah, bagaimana luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
dari Baitul Ma'mur naiklah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ialah sebuah pohon yang luar biasa besarnya. Di dalam akarnya aja mengalir sungai-sungai, beberapa sungai banyak terkawali sana, luar biasa. Terkawali digambarkan dengan akal kita. Kemudian Rasulullah diangkat dari Sidratul Muntaha, diliputi awan yang putih. Malaikat Jibril pun mundur. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu. Dan disitulah Rasulullah diberikan, diwajibkan menerima perintah salat 50 kali dalam sehari semalaman. Tapi setelah Nabi kita pulih turun ke langit ketujuh dan ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, disitu disuruh oleh Nabi Musa minta keringanan sehingga diringankan menjadi 5 kali sehari semalam. Kada bisa lagi ditawa sampai 5 kali ini, ujar Allah, sama nilainya dengan 50 kali yang awal-awal kau perintah. Sehingga pulanglah Rasulullah membawa kewajibannya. Dan umatnya, kita-kita ini yang beriman dengan beliau, yang beriman dengan Allah dan Rasul, sama-sama menerima kewajiban perintah salat 5 waktu. Kada bisa ditawar-tawar. Apabila seorang laki-laki datang bulan kan laki-laki? Ya salah. Apabila seorang perempuan datang bulan haid, nah imbah tuntung haidnya suci, mandilah ia. Dilajari oleh mamanya mandi nakai yang ini nakai mandinya supaya suci daripada haidnya. Mulai detik itulah setelah suci haidnya, perintah kewajiban salat 5 waktu mulai berlaku lawan dirinya. Apabila tak tinggal disitulah dosa, apabila dilaksanakan disitulah pahala. Seorang laki-laki apabila inya malam guring sekalinya bayi mahar salawar basah, kena lain rasanya baunya, nah dan temimpi pulang, kena rasa temimpi kawin kita, basah, mandilah subuh dia, dilajari oleh abahnya, mamanya, nakai ini, nakai mandinya, niatnya, caranya, setelah itu mulai detik itulah keparduan, kewajiban sembahyang 5 waktu itu jatuh pada dirinya. Bila melaksanakan mendapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Apabila melaksanakan perintah salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dengan 5 hal. Yang pertama, ay yurfa'a an bi aishihi, bahwa diangkat kesusahan hidup di dunia. Ini orang rajin melaksanakan salat pertama, diangkat kesusahan hidup di dunia. Yang kedua, wa azabil qabri, diangkat kesempitan hidupnya di dalam kubur. Yang ketiga, ayyuktiyahu kitabahu biyaminihi, bahwa dia akan menerima kitabnya di sebelah kanannya. Tanda orang yang selamat menuju surga. Yang keempat, wayamurru ala sirat kalbarak, melalui jembatan titian yang terbentang di atas neraka jahannam seperti kilat menyambar. Masya Allah, luar biasa. Karena di situ dalam riwayat orang banyak bermacam-macam cara menyeberangi jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ada yang berlari-lari kecil, ada larinya cepat, ada nang berjalan, ada nang bertingkau, ada nang merayap kayak tentara atau apa. Nah, ada juga nang muyak kecil malaikat ini kok kait ini. Nah, jangan terkubur. Namun nang kayak kilat siapa kawan mengait. Nang keempat itu, nang kelima, ya dukhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, itulah yang diharapkan.
guru bahari berdoa hingga itu. Betul, ketujuh sidin berdoa mudahan masuk surga pada hisab-hisaban. Nah, guru bahari. Nah, kayak pegaram jadian guru teh uma guru teh yang sedikit lah manakib sidin. Karena hanya-hanya jo kita maha wali sidin. Sidin itu sebeluman masuk sekolah guru sekumpul. Nah, beluman masuk sekolah apa yang ditanamkan oleh abah dan nenek sidin yang bernama Salbiyah, yaitu ilmu tauhid, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya seorang yang anak-anak yang masih belum sekolah sudah diajarkan ilmu tauhid. Yang kedua diajarkan akhlak, bagaimana berakhlak dengan Allah supaya bagus, dengan Rasulullah, dengan manusia, yang tua dihormati, yang muda disayangi, ibu bapak dimuliakan, guru-guru dimuliakan, sehingga ketika sekolah anak sudah mempunyai akhlakul karimah yang luar biasa. Yang ketiga ditanamkan sejak dini belum lagi masuk sekolah, Al-Qur'anul Karim, diajarkan Al-Qur'an belum masuk sekolah. Dan bagaimana orang tuanya mendidik sidin, sedikit tentang orang tuanya yang mendidik sidin. Ketika sidin mau belajar mengaji kepada seorang guru, sidin minta izin lawan abah. Ini sudah dah, sudah tuntung dah didikan di rumah. Anak menambah lagi ilmu Al-Qur'an dengan guru yang lain, yang ahli qiraat, yang ahli tajwid. Di situ sidin minta izin, "Bah, ulun bahai handak belajar lawan guru si anu tuna, guru Muhammad."